أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Kitab Zahratul Murid muka surat 5. Kitab Zahratul Murid muka surat 5 bait keempat daripada atas. Bait yang keempat daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Kemudian datang yang ke-8. Bertanya ia yang ke-8 seperti yang dahulu. Kemudian datang yang ke-8, yang ke-8 daripada 10 orang-orang besar daripada kalangan Khawarij. Bertanya ia yang ke-8 daripada 10 ni seperti yang dahulu, seperti pertanyaan yang pertama, yang kedua sampai yang ketujuh lah. Apa seperti yang dahulu ni? Soalan dia satu saja. Ilmu itu afdalkah ataupun harta yang afdal? Itu je soalan dia nya. Di 10 orang besar-besar daripada Khawarij ni, mereka bertanya pada Sa'di Karamallah saja dengan satu soalan. Kalau jawab dengan satu soalan, jawab, mari tanya 10 orang dengan satu soalan yang sama. Kalau jawab, kalau jawapan tu sama je, di mana hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sayyidina Ali tu pintu gedung ilmu. Sayyidina Ali pintu gedung ilmu. Nabi ni ana khazanatul ilmi wa aliyun babuha. Aku pembedahan ilmu. Mana Nabi ni gedung tempat simpan ilmu, ilmu wahyu daripada Allah. Dan Ali, ini sana Ali karamallahu wajhi, itu pintunya, pintu pada gedung ilmu. Yang gedung ilmu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah sana Ali ni pemegang kunci gedung ilmu, kalau 10 orang ni tanya satu soalan, jawapan hok sama, dah betul lah macam Nabi kata tu. Jadi nyata jelas satu soalan yang sama, 10 yang bertanya, Sayyidina Ali karamallahu jah keluar 10 jawapan. Ini kedudukan ilmu Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang ditolak oleh puak Khawarij. Puak Khawarij yang sesat ni Sayyidina Ali pun dia kata salah. Puak Khawarij ni puak jahil. Jadi kalau puak jahil zaman sekarang tolok alim ulama boleh apa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang mana Sayyidina Ali ni pintu gedung ilmu Nabi, Sayyidina Ali pintu dia. Khawarij boleh tolok. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ni kita maklumlah wajib syurga Allah Subhanahu wa taala.
Khulafaur Rashidin yang keempat. Sana Ali ni. Ada ni. Tinggi kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khawarij boleh tolong. Gojahir boleh tolong lagi. Jadi macam sekarang orang jahil dan Abi boleh tolak ahli ulama tak sedap peliklah. Kalau sana-sana Ali pun Khawarij boleh tolak. Jadi dia pun datang tanya Sa Ali dengan satu soalan. Ilmu afdalkah ataupun hati lebih afdal? Ajak ni soalan seperti yang dahulu ni. Bertanya ia yang ke-8 seperti yang dulu soalan yang dahululah. Ilmu afdalkah ataupun harta? Mana afdal? Bukan harta ditolak. Ilmu ataupun harta, mana yang afdal, mana yang celaka? Ha, bukan begitu. Ilmu afdal, harta celaka. Dah. Mana afdal antara ilmu dan harta? Agama tidak menolak harta. Bukan sebelum ni lah. Di antara syarat untuk dapat ilmu adalah cukup belanja, kena ada harta. Nak belajar agama kena ada harta. Tak ada perbelanjaan, tak boleh belajar. Duk pondok, tak ada duit, tak boleh belajar. Ada ni. Boleh tengok ni, saya boleh tengok depan mata lah. Hak nak belajar sungguh-sungguh, keluarga tentang habis-habisan. Macam belajar pondok ni, belajar ajaran sesat. Siapa ke tak pergi belanja? Siapa ke pesan kepada abang-abang, pada anak dia tu, anak dia besar-besar, jangan mu tolong adik kamu. Oh, gitu. Mak pak tak tolong dah. Pesan ke anak dia besar-besar, jangan mu tolong adikmu. Nak belajar pondok. Tentang sungguh macam ajaran sesat pondok ni. Gelap masa depan. Iyalah dia gelap masa depan dia. Masalah kamu je dia nak belajar agama. Tak beri belanja. Budak tu betul-betul cerdik. Sekolah pun cerdik. Nak belajar sungguh-sungguh. Tak ada belanja. Terhenti tengah jalan. Betul ya? Mula-mula kerja. Lama-lama tak boleh nak belajar dah lah. Bila kerja. Atau nampak je lah. Kaitan antara ilmu dengan harta. Cuma antara ilmu harta mana afdal? Kemudian, kalau ada ilmu, dengan ilmulah dia gunakan harta. Harta jadi akhirat belaka. Harta jadi akhirat belaka. Tapi kalau harta banyak, ilmu tak ada. Harta akan jadi dunia belaka. Walaupun harta itu digunakan untuk rupa akhirat sekalipun. Ilmu satu, harta satu. Berilmu, dengan ilmulah dia dapat gunakan harta dia ikut jalan akhirat. Tapi kalau ilmu tak ada, harta banyak sekalipun, harta jadi barang dunia semata-mata. Walaupun harta itu rupa zahirnya digunakan untuk akhirat. Harta dia digunakan untuk infak. Buat masjid, dialah infak yang paling banyak. Buat pondok, dialah infak yang paling banyak. Tapi ilmu dia tak belajar. Pegangan salah. Semaibang tak betul. Jadi infak tu tak ada nilai sikit habuk pun akhiratnya. Jadi dunia dipanggil pemurah. Ada ni. Ramai yang dermawan seumpama ni. Ramai dermawan seumpama ni. Dermawan sungguh-sungguh. Tapi malah dia tak mau belajar fardhu ain tauhid, pekoh tasawuf. Kuliah-kuliah masjid dia tidak pernah hadiri. Tapi kalau masjid nak duit, cari dia lah nombor satu. Boleh selalu stoko. Dia boleh. Panggil tak stoko? Panggil tak stoko? Stoko nak apa? Stoko lah apa tak stoko? Panggil apa stoko? Banyak lah, banyak. Oh, kalau masjid tahu apa-apa, cari dia kan. Dermawan-dermawan sungguh. Duit banyak. Semua kan. Hak duit banyak tak semestinya dermawan.
Panidak ni duit banyak, dermawan. Masjid nak buat apa? Cari dia dulu. Dia kawin banyak. Tapi kalau masjid buat kuliah apa, dia tak pernah datang. Tapi kalau masjid buat mauluk, dia duduk depan sekali. Kalau masjid buat program ceramah umum, dia duduk depan sekali. Dia kena jadi orang keutamaan. Sebab dia rumah yang paling banyak. Sebab dia rumah paling banyak. Kalau masjid buat mauluk, berzanji, marhaban, dia duduk depan sekali. Kalau masjid buat ceramah, dia duduk depan sekali. Program panggil orang-orang besar, hidup depan sekali. Program patut air, tak pernah mari pun. Ini ada seumpama ni. Ada orang memang kaya sungguh. Dia memang dermawan, kata gini, pesan kita sudah belajar. Jangan dermawan saja. Jangan dermawan saja. Akidah kena betul. Kalau akidah tak betul, walau anfaqta misla uhdin zahaban fi sabilillah. Jikalau engkau infak seumpama bukit Uhud, ni sebuah emas pada jalan Allah. Infak seumpama bukit Uhud, besarnya, ni sebuah emas. Bukan infak batu, bukan infak tanah. Infak batu, infak tanah sebesar bukit Uhud. Kalau nak bina tapak masjid, besar dah pahala tu. Jadi masjid, contohlah, contoh masjid ni tempat yang rendah. Kalau dia infak umpama bukit Uhud, batu dia, tanah dia, biar dia kata besar dah pahala. Dah. Bukan batu, bukan tanah. Emas sebesar bukit Uhud. Fi sabilillah. Tidak akan diterima oleh Allah. Nabi kata, sehingga engkau beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang nyata sekarang, qada qadalah yang banyak kufur. Yang banyak kufuri adalah qada qadar. Tidak diimani. Yang banyak dikufuri, qada dan qadar. Kalau infak umpama bukit Uhud ni sebuah emas sekalipun, Allah takkan terima. Kalau emas sebesar bukit Uhud tu, jutaan bilion tu wali nilai dia. Tak, Allah takkan terima. Jadi ilmu afdal. Ilmu permulaan. Berilmu, harta akan digunakan untuk akhirat. Maka jawab Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ilmu afdal daripada harta. Jawapan yang sama. Kerana ilah ni, kerana ni, sebab dia ni hak berbeza. Jawapan ni sama je. Ilmu, harta, mana afdal? Ilmu afdal. Kerana apa? Sebab apa? Ada hak berbeza. Kerana harta itu binasa dengan lama masa, dan ilmu tiada binasa dengan demikian itu dengan masa lama masa. Harta kan lama-lama habislah. Harta lama-lama binasalah. Pada ni bertambah buruk harta. Kenderaan harta lama-lama jadi besi buruk jelah. Tapi kalau ilmu tak binasa. Ilmu tak binasa. Ilmu yang jadi binasa ni kalau tidak diamalkan. Ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajar, lagilah kemah ilmu yang kita amal, kemah ilmu yang kita ajar. Ilmu boleh jadi binasa juga lama masa. Amalnya tidak, mengajarnya tidak, hilang juga. Hilang diingatan lah. Tapi buka kitab semula, barang tu akan jadi kilat balik. Ilmu tidak diamalkan, bukan ilmu semua diamalkan. Ada ilmu yang tidak diamalkan. Orang yang belajar ilmu ba'aji, dia tak pergi Mekah-Mekah pun bila dia amalnya. Ilmu ba'zakat, dia tak ada zakat. Udah zakat ternakan, zakat pertanian, zakat galian. Lepas tu, dia tak ada belakang waktu tu. Tidak diamalkan. Boleh jadi karat juga. Tapi karat pun apabila sampai masa nak pergi Mekah, buka kitab. Telah balik kitab. Akan kilat semula. Kenapa jadi karat? Sebab
tidak mengajar orang dan dia sendiri pun tidak beramal sebab tak pergi Mekah, tapi akan jadi kilat balik. Dia dalam bab ilmu agama ni, walaupun kemudian tu seperti tak pandai sebab kita tak pernah amal, bila kita baca semula, mutlaah balik, jadi dia terbuka balik ilmu tu seolah-olah kita baru belajar. Ha, tu barakah. Kita belajar guru, barakah di kitulah. Sebab kita belajar tu dengan guru. Tapi kalau kerana kita tidak beramal, tak pergi Mekah, tak nak ngajar pula bab-bab zakat, bab haji tak ngajar. Hok contoh hok kitab-kitab saya mengajar. Nak masuk hok ada bab hajinya kitab Ihdatus Sibyan. Adalah bab haji. Kifayatul Muhtadi. Adalah bab haji. Kitab fiqh yang lain tak ada bab haji. Ni. Ihdatus Salikin ni. Bab semayang ada. Bab puasa ada. Haji. Tak ada. Tak ada. Munyatul Musolli semayang saja. Wishahul Afrah semayang saja. Tapi bila nak ajar bab haji, dah lah Mekah dah pergi, ajar pun tidak. Gelak gambar juga. Tapi kalau kita mutlaah kembali, ilmu tu akan kilat semula. Sebab apa? Barakah belajar. Jadi ilmu ni beramal, mengajar, lama mana pun ilmu tak akan binasa. Harta lama-lama akan binasa. Jadi afdal ilmu daripada harta. Kemudian datang yang ke-9 daripada 10 ni, bertanya ia yang sebenarnya seperti yang dahulu. Ada ilmu kah yang afdal ataupun harta? Maka jawab Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, ilmu afdal daripada harta kerana kerana harta itu mengkeraskan hati dan ilmu menerangkan hati. Harta akan mengkeraskan hati, ilmu ia akan menerangkan hati. Kalau berilmu, hati terang, ada harta sekalipun tidak akan mengkeraskan hatinya. Dia ada ilmu, menerangkan hati dia. Dia ada harta, harta tidak akan mengkeraskan hatinya. Tapi kalau harta saja, ilmu tidak ada, harta akan mengkeraskan hatinya. Dengan harta dia jadi sombong. Dengan harta dia jadi payuh nak belajar. Dengan harta dia jadi payuh nak semayang. Ni. Tapi kalau ada ilmu yang menerangkan hati, walaupun ada harta, harta tidak akan mengkeraskan hati. Ilmu mana yang menerangkan hati? Ilmu asas permulaan lah. Ilmu akidah, ilmu fiqh ibadat semayang, ilmu bicara bab hati tasawuf, ini akan menerangkan hati. Kalau tidak melengkapkan tiga ilmu ni, walaupun berilmu sekalipun, tidak akan menerangkan hati, bahkan mengkeraskan hati. Ilmu tauhid tidak dititik beratkan, ilmu tasawuf sama telur dia tak peduli. Fiqh alim sangat-sangat, pandai sangat-sangat, hati jadi terang, hati jadi lembut. Tidak, hati dia zulmah, hati dia kerah. Ada ni, akhirnya sombong dengan pengetahuan hukum hakam dia. Dah tahu eh? Tasawuf bukan, kalau ilmu tasawuf sendiri pun, kalau tauhid tidak didahulukan, pekoh tidak didahulukan, bunyi tasawuf sufi, tapi dialah yang paling sombong, dialah yang paling kerah hati. Pelik tu. Ilmu tasawuf jadi sombong, jadi kerah hati, sebab ilmu tasawuf tanpa ilmu tauhid, tanpa ilmu pekoh. Hak berat lagi ni, bukan tasawuf fardu ain pun, tasawuf hakikah.
Kata sepatutnya aing, atau lagilah sombong keras hati. Dialah yang ada makam. Orang lain orang tak ada makam belaka. Itu ilmu salah jalan. Ilmu fadu tauhid tidak didahulukan. Ilmu fadu pekoh buat mudah-mudah je. Bak tauhid mudah je. Islam berimanlah. Ini orang jahil. Bak pekoh pula semayang pandahlah. Ini orang jahil. Tasawuf saja. Bukan tasawuf fardhu ain pun. Tasawuf tinggi-tinggi. Sombong dan keras hati. Tak jadi menerangkan hati juga. Sebab nak menuntut ilmu ni, kena ikut aturan dia lah. Kena ikut aturan dia. Bola ilmu tu menerangkan hati. Pelik jadinya. Oh, tasawuf. Tasawuf, tasawuf. Tapi dialah paling-paling payah sekali. Paling suka angkat diri. Makam, makam, makam. Tinggi dianya. Tengok orang dengan ekor mata dia. Ini orang-orang tak ada makam ni. Orang sebab Tuhan belaka ni. Terhijak dengan ilmu belaka ni. Terhijak dengan ilmu orang mana ni. Siapa yang tidak terhijak, tidak terdinding? Dialah. Allah dakwa diri. Tasawuf ke gitu? Ada, itu sesat. Itu golongan yang sesat. Ni duk, orang duk belajar-belajar tauhid terhijak dengan ilmu. Orang duk belajar bab fiqh terhijak dengan ilmu. Dakwa diri, aku diri pandai, aku diri beramal. Masih lagi ada keakuan. Tidak hilangkan keakuan. Dan siapa hilang keakuan? Merekalah. Hilang keakuan tu makam fana, aulia ke mereka? Hak ni, hak hilang keakuan, tunduk pada akidah Jabariyah. Ini hak terpesuk. Ini bukan menerangkan hati, ini menyesatkan. Jadi sombong, jadi keras hati. Ilmu yang menerangkan hati, ilmu ikut susunan molek. Tauhid, yang pertama, pekoh, yang kedua, tasawuf, yang ketiga. Kemudian datang yang ke-10. Yang terakhir. Dan kata ia ilmu afdal atau harta. Oh, dia yang ke-10 ya. Didatangkan soalan semula. Sama je ni sebenarnya. Yang kedua sampai yang ke-9 sama je lah. Cuma tidak dinyatakan soal apa. Yang ke-10 ni baru nak cerita semula. Kemudian datang ke 10 daripada 10 orang besar ke Khawarij dan kata ia yang ke 10 ilmu afdal atau harta. Ada khas. Waktu belaka tu 10-10 orang tu. Maka jawab Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ilmu afdal daripada harta kerana ampunya harta mendakwa akan ketuhanan dan ampunya ilmu mendakwa ia akan kehambaan. Harta semata-mata. Ada ni. Tanpa ilmu mendakwa akan ketuhanan. Dakwa diri Tuhan. Bukan dikata diri Tuhan. Korong budak kata diri Tuhan. Hak kata Tuhan Fir'aun. Fir'aun hak dakwa Tuhan. Korong budak dakwa di Tuhan. Dan ni mendakwa akan ketuhanan. Seolah-olah dia tu Tuhan lah. Mana mendakwa ketuhanan? Dengan kesombongan dia. Sebab kibiria, kesombongan, itu sifat ketinggian bagi Allah. Itu sifat ketinggian bagi Allah. Orang yang kaya dengan harta jadi sombong, Tuhanlah dianya. Kan dia cakap sedap kan? Oh, kau dah kena aku. Kebulur lama dah mung tu. Oh, kau sedap dia cakap. Ah. Dia hina-hina semua orang-orang bawahan. Dia hina orang bawahan. Apa? Dia nyek, dia pijak orang bawahan. Akulah. Dengan kesombongan. Aku yang makan kemung tu. Kerana akulah. Jadi dia nak orang tu supaya tunduk kepada dia. Ikut apa yang dia kata. Tuhanlah gitunya.
Yang diperintah tunduk turuk kepada Allah Ta'ala. Kalau nak, dia memerintahkan orang bawah dia, tunduk ke dia, ikut arahan dia. Betul tak betul hukum syarak tersuruh kira Tuhan lah. Bukan Tuhan ni seolah-olah Tuhan. Kalau dia ngaku Tuhan kapil lalu dah. Hak ni, ni kesombongan dia dengan kekayaan harta dia. Dia tak jadi kapil hak ni ni. Bukan jadi kapil. Mengaku Tuhan, dakwa Tuhan, memang kapil lah benda laginya. Tak ada orang dakwa Tuhan tau. Dulu bukan ada lama, nak nak mahkamah tu. Hak dakwa Tuhan tu ada kan dulu. Dia dakwa Tuhan ke mana? Akhirnya Tuhan kena angin. Akhirnya Tuhan duduk atas kursi, kursi tolong. Akhirnya mati Tuhan. Ada pula tu kan ikut. Tuhan kena penyakit angin. Dia mahkamah duduk atas kursi, kursi tolong. Akhirnya mati Tuhan. Ada juga berdengar aku Tuhan. Hak ni bukan dia kaku di Tuhan. Dengan harta kekayaan dia, dia belagak seperti dia Tuhan. Tangan dia belaka. Orang kena sembah ke dia? Sembah ni bukan sembah rukuk sujud, bukan. Sembahlah. Apabila sembah, kena menghambakan diri kepada dia. Tuhan tu. Dia kadang-kadang yalah. Orang besar-besar ni hakikatnya tak ada apa pun. Tapi kalau besar-besar pangkat dengan kesombongan, seolah-olahnya berlagak seperti Tuhan. Orang mana ni kok? Kalau hok, hok orang kapi saya ceritalah, hok merangkok-rangkok ada juga. Hok merangkok-rangkok. Depan raja dia merangkok-rangkok. Raja dia tu tak senonoh pun. Tak senonoh pun tapi merangkok-rangkok. Ha tu. Tu orang-orang agama kapi. Orang Islam gitulah. Maknanya walaupun kita besar mana pangkat, kita tetap hamba yang hina. Jangan berlagak sama dengan pangkat seolah seperti kita Tuhan. Tapi dah kata dia Tuhan. Lagak kesombongan seperti Tuhan. Tak ada, tak wadak, tak ada. Tak boleh. Dia kena menghambakan diri, mengabdikan diri, kena ikut kata dia. Hukum hakam agama, belakang kiri. Ha, tu seperti Tuhan tu. Bukan mengaku Tuhan, jadi seolah seperti Tuhan. Orang seumpama inilah, pada masa akan dipijak-pijak oleh sekalian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ampunya ilmu mendakwa akan kehambaan. Kita ada ilmu, kita kenal diri kita sebagai hamba. Hamba yang lemah, hamba yang hina. Ini kita hamba yang lemah, yang hina. Tapi kalau beli ilmu, lebih meninggi diri, membesar diri, itu bukan mendakwa diri kehambaan. Itu jadi macam sifat Tuhan pula jadinya. Ilmu yang ada pada diri hanyalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jikalau bertanya mereka itu, mereka itu khawarij tadi, akan daku pada masalah ini, ilmu afdal ataupun harta, nescaya aku ini Sayyidina Ali karamallahu wajhah jawab dengan jawab yang berlainan selama hidupku. Tanyalah. Selama hidup aku boleh jawab dengan jawapan yang berlainan. Tu baru 10 orang. Kalau 100 orang, tanyalah. Mana apa ni? Pas nak atau seorang, atau seorang. Hari-hari you masih nak dikaramallah je. Tanya soalan yang sama. Saya nak dikata, aku niscaya aku jawab dengan jawab yang berlain-lainan. Kemudian maka datang mereka itu masuk Islam sekaliannya. Khawarij daripada kalangan Yahudi tadi. Dan sangatlah banyak, habis cerita saya nak. Dan sangatlah banyak dalil daripada Quran dan hadis
menunjukkan atas kelebihan ilmu dan ulama. Banyaklah Quran dan hadis. Ayat mana mudah? Syahidallahu annahu la ilaha illahuwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisah. Itu cukup dah. Naik saksi oleh Allah Ta'ala akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan naik saksi oleh malaikat akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Naik saksi oleh mereka yang mempunyai ilmu akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Qaiman bil qist, Tuhan yang mentadbir alam dengan keadilan. Ha, tengok. Allah, malaikat, ulul ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Oh, kalau ayat Quran banyak sangatlah. Kau tu sudah memada. Kau tu kita baca dalam wirid semayang. Kelebihan syahadah Allah adalah mengkejapkan iman. Jadi sangatlah banyak dalil daripada Quran dan hadis yang menunjukkan atas kelebihan ilmu dan ulama. Dan yang terlebih afdal daripada segala ilmu itu, ilmu usuluddin. Zahratul murid ni, Zahratul murid fi aqaidit tauhid. Ini ilmu usuluddin. Ilmu yang paling afdal, ilmu usuluddin. Kerana dengan dialah, dengan ilmu usuluddin, dapat mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan dialah, dengan ilmu usuluddin, sah ibadah kita kepadanya, kepada Allah ta'ala. Nak sah semayang bukan comel pekoh saja. Nak sah semayang bukan comel pekoh saja. Memanglah nak sah semayang pekoh kena comel, taharah kena comel. Tapi syarat sah semayang pertama, Islam, Islam yang beriman, Islam yang berakidah, Islam yang ada usuluddin, Islam yang bertauhid. Itu syarat sah semayang yang pertama. Syarat sah wuduk yang pertama. Syarat sah mandi wajib yang pertama. Syarat sah puasa zakat haji pertama. Islam, Islam bil fa'li, Islam hak sungguti, Islam yang beriman, Islam yang ada akidah, Islam yang ada usuluddin. Barulah sah semayang, barulah sah wuduk, barulah sah mandi wajib. Yang nak ni? Dengok. Dan dengan dia lah, dengan usuluddin, sah ibadah kita kepadanya. Tengok ke nak sah semayang pekoh saja. Nak sah semayang tauhid dan pekoh. Nak diterima semayang tasawuf, keikhlasan. Nak sah semayang, kita cerita semayang lah. Ibadat-ibadat lain samalah. Nak sah puasa, nak sah zakat, nak sah haji, gi Mekah, gi Mekah, gi Mekah tu. Nak sah haji, tauhid dan pekoh, pekoh haji. Tauhid dan pekoh akidah kena betul. Akidah salah, pekoh haji betul, tak sah haji. Akidah salah, kapir ijma ulama, haji kena qada semula. Sah dah. Pandai ni? Sah dah semayang, sah dah haji dengan tauhid dan pekoh. Nak supaya diterima oleh Allah, tasawuf. Semayang kena ikhlas, haji kena ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada syarat sah, dia ada syarat qabul, syarat diterima. Syarat sah, tauhid dan pekoh. Ingat balik kitab ni. Dan dengan dialah, dengan ilmu usuluddin, sah ibadah kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ni, kitab usuluddin, kitab akidah. Ketahui olehmu, hei orang yang berkehendak kemenangan dunia dan akhirah, bahawasanya awal-awal permulaan
yang wajib atas mukallaf itu mengenal akan Allah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awaluddin ma'rifatullah. Artinya, erti awaluddin ma'rifatullah, pertama-tama, mula-mula yang wajib atas mukallaf pada pujian agama itu mengenal akan Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana tiada sah ibadah seseorang melainkan daripada mengetahui akan Tuhan yang diibadah akan dia dahulu. Nak sah ibadah, kena ada makrifatullah. Nak sah ibadah, kena lengkap aqaidul iman yang 50, mengenal Allah, mengenal Rasul. Di sini mengenal Allah, tak ada cerita mengenal Rasul. Kita nak mengenal Allah, jalan mana? Jalan Rasul. Rasul yang menyampaikan. Jadi permulaan agama mengenal Allah, yang bawa pada mengenal Allah Rasul, mengenal Allah dan mengenal Rasul, mengetahui dan berpegang secara tafsil aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman 50 ada dalam kitab ni, dalam kitab Zahratul Murid. Wallahu a'lam. Ni ada satu soalan ni. Saya tinggal bersama dua anak perempuan dan seorang menantu kepada anak sulung saya. Menantu pada anak perempuan dia ni, anak sulung dia. Soalan saya, bagaimana hukum menantu saya yang tidak memakai baju semasa berada dalam rumah? Menantu yang jenis malah pakai baju. Berlengging. Berlengging. Ada berlengging. Okey, ayung. Tahu tak berlengging? Berlengging. Ya, saya dah nak sebut anda. Nampak dah reti belaka kita ni. Berlengging je dia ni. Tak baju. Pada berlengging tau. Berlengging. Orang muda senyum tak apa. Orang tua tak reti juga. Tak reti berlengging. Tak reti Takut bukan orang Terengganu guna berlengging. Kau Kelantan je tu. Kelantan je berlengging ni kali. Tapi saya tahu perkataan tu. Cuma tadi saya tak pandai nak sebut je. Berlengging. Saya dengar ada budak lagi berlengging ni. Tak tahu berlengging. Tanya orang muda tu sangatlah orang muda. Tak tahu tau. Orang budak. Orang tu generasi Y. Ada lagi lah. Tak ada berlengging. Tak ada juga. Dah saya dengar perkataan ada budak lagi ni berlengging. Tak baju. Allah, tak baju. Tubuh pula penuh dengan panas. Ini saya tambah. Tak baju. Dan anak perempuan saya pula tidak akan stokkan sebab ada di rumah. Jadi kalau menantu tu mahram dia. Tak pakai baju pun mahram dia. Anak perempuan saya pula tidak pakai stokan sebab ada rumah. Anak perempuan tak ada lelaki lagi lah kot. Takkan anak perempuan isi pada menantu dia. Dia ada dua anak perempuan. Ada seorang menantu kepada anak sulung saya, mana anak sulung tu ada tok lelaki dah. Soalan dia ni, mungkin menantu lelaki tu tak boleh pakai baju. Anak perempuan ada ipar kepada menantu dia ni, anak dia yang kedua ni tak pakai stocking. Dah senang balik dah tu. Kau tidak baju, kau tidak stocking. Kau abang ipo dengan ipo lah tau. Maksud gitulah. Soalan dia gitulah, saya fahamnya. Tu macam mana? Jadi menantu lelaki tak pakai baju belenggeng semua.
Anak perempuan dia duduk dekat stokeng. Abang Ipo ada ajnabi. Ha, dia gitu. Jadi dengan mak mertua tak ada apalah nak pakai baju pun, tapi utuh sangatlah. Ke tu body dia sasa. Aku kan. Ke menantu lelaki tu jenis bina badang. Pada baju ni. Tak ada adat orang panggil. Duduk rumah orang pula, tak mau baju dah apa. Tak kalau orang saja pun dah apa, duduk rumah sendiri. Dia mau diri, kalau dalam seumur dah rumah dia tu. Tok lelaki pakai kalau dalam, bini pakai kalau dalam. Ha, baru je. Tak payah pakai kipas, tak payah pakai ekong. Duduk rumah tok tua, baju tak mau pakai. Jadi kurang pelajaran ni. Ha, dia masalah sekarang ni, bukan dengar-dengar yang bertanya ni. Dia mok ni, ada benda lah buat mertua. Mahram. Mungkin persoalannya, abang Ipo tak suka pakai baju, adik Ipo tak pakai stoking. Dia tubuh abang Ipo tu aurah kepada adik Ipo, ajnabi tadi. Ha, maknanya, adik Ipo tak boleh tengok tubuh tu. Dalam orang lelaki memang tak wajib tutup. Tapi itu aurah. Lepas tu adik Ipo macam mana? Tak boleh keluar lah. Sebab abang Ipo dah tutup aurah. Mongeng gitu. Dan abang Ipo dah kaju. Itu aurah. Tapi orang lelaki tak wajib tutup aurah. Mereka hantar pusat lalu tu. Tapi itu aurah untuk adik Ipo perempuan tu. Tak boleh tengok. Adik Ipo perempuan tu dah akan stokeng. Ha, di kaki ni. Dengan lelaki ajnabi. Ulama masih lagi berbeza pandangan. Sebab dia tanya, dia akan stokeng je. Kalau pakai pandangan muktamad mazhab Syafi'i, bukan anak perempuan dia akan stokeng. Muka wajib tutup. Tangan wajib tutup. Itu muktamad mazhab Syafi'i. Ha, muka dah tutup lah. Kaki dah, tangan dah tutup lah. Pakai pandangan Imam Rafi'i. Dah kaki. Pakai pandangan mazhab lain pula. Kaki bukan aurah. Dengan lelaki ajnabi. Begitu je lah. Tidak payah juga jadinya. Melainkan kena duduk sini asing-asing lah. Duduk asing-asing lagi mudah. Nak cermat molek, bukan setakat pakai stokeng. Dan ada orang yang betul-betul beramal dengan pekoh mazhab Syafi'i yang muktamad, mereka tak kenal pun muka adik ipo, kakak ipo mereka. Tandak ni? Hak betul-betul pakai pekoh muktamad Syafi'i, mereka tidak pernah tengok muka adik ipo, muka kakak ipo. Sebab apa? Adik ipo sahaja, adik ipo, kakak ipo akan segera pakai purdah. Itu betul-betul pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Ya, saya mengaji dengan Arwahun Tu Wajabah Tu Jiring, Tu Kusin pertama, memang anak-anak murid tuan guru tidak kenal pun muka adik ipo, muka kakak ipo. Dan anak-anak murid tuan guru Tu Wajabah Tu Jiring, anak muridnya pakai baju semayang daripada kepala sampai ke kaki, tak ada dua helai. Tak ada timbul lah isu sekarang ni. Hok pakai nampak kuk bawah jadi batal semayang, tak timbul lah. Anak murid Tok Gajabah, dia akan pakai baju semayang sehelai daripada kepala pas kaki dalam tu. Tanya mongir pun tak apa. Umupan dalam takkan baju pun tak apa. Sebab apa? Sehelai daripada kaki sampai ke bawah. Itu yang lebih selamat. Aku duk balas sekarang ni kan. Badan ni. Kau pakai dua helai tu, paling nak luluh dengan mazhab Syafi'i yang muktamad. Tapi itu benda khilaf. Nah, tapi kalau fatwa mengeluarkan, itu hak dia. Saya biasa mengajar dalam persoalan ni. Perempuan pakai baju dua helai ni, nak kena jaga macam mana. Di dalam kena tutup betul. Tak boleh pakai baju lengan sekerak. Tak boleh pakai baju-baju sinle dalam tu. Tapi saya seliklah juga dengan pandangan-pandangan yang lain. Nah, tapi anak murid Tu Gajabahnya, almarhum Tu Gajabah, dia pakai usmai sehelai. Dia tak akan dua helai. Dan saya pernah tanya dengan almarhum Tu Gajabah, macam mana Tu Guru dengan orang pakai baju semayang dua helai tu? Di dalam dia tak pakai tutup molek di dalam tu. Tu Guru kata, tak apalah, pakai pandangan ulama' yang lain. Tak kena kodok lah. Tapi kalau nak betul-betul pandangan muktamad mazhab Syafi'i, ha, betul orang dia cerita dalam fatwa orang dia bising tu. Tapi itu fatwa punya. Dia ikut peraturan dia. Kita ni mengajar je. Lepas tu saya sebut semua dah. Seeloknya pakai satu helai.
Tak payah pakai dua helai. Nak pakai dua helai, di dalam tu kena pakai telekung kecil, tutup sampai ke tekok. Baju kena pakai jenggala panjang, kena kacing molek di lengan, barulah pakai baju semai kot luar. Jadi payah. Kalau pakai sehelai, mudah. Lepas tu orang lain buat lebih-lebih kurang, tak apalah, itu benda khilaf. Tak payah kita duduk balau lah. Lepas tu fatwa tu menyempitkan, tidak menyempitkan. Itulah pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Itu ialah. Nak betul-betul pakai mazhab Syafi'i. Ipoh ke, sabik ke, birah ke, sepupu ke, ajnabi, wajib pakai purdah. Wajib tutup muka. Ha, tu kata tak kenal. Adik ipoh, kakak ipoh, tak kenal pun. Tak pernah tengok muka pun. Ini hak anak murid, tuan guru, almarhum, tu wajabah tu je. Memang keluarga saya pakai baju semai selah je daripada almarhum mak saya sendiri pun. Almarhum mak saya belajar untuk Gajah Abah juga. Memang selah, baju semai selah daripada kepala pakai bawah, pakai kaki. Ha, mana keluarga saya perempuan memang pakai baju semai selah. Anak-anak kemudian ni kadang-kadang pakai dua lah, siapa tak percaya mana juga. Memang asalnya pakai selah itu lebih mudah. Tapi kalau pakai dua helai terpulang, lepas tu pakai dua helai pula, cincai je seluruh dalam, kamu kata apalah. Kemudian soalan ni, ialah nasihat je lah menantu lelaki tu, duduk rumah orang, jaga adab sedikit. Diam, anak perempuan adik ipar tu pula, muka tak tutup dah, tangan tak tutup dah, pakarlah stoking tutup kaki. Dia gitu. Faham tak ni? Kemudian kena ingat, ipar tu ajnabi, dia ada batasan, dia tak boleh nak macam adik-beradik. Soalan yang kedua ni pula, saya dahulu alhamdulillah ayah hantar belajar agama di pondok selama 6 tahun. Oh, bagus dah lah. Selepas daripada itu saya berkahwin dan mula daripada tahun 2017 saya mula belajar dengan ustaz, dia kata. Masih banyak yang saya dah tahu ustaz. Belajar pondok 6 tahun dah, tak tahu apa lagi. Dah mula tahun 2017. Oh, 2017. Saya mula belajar dengan ustaz. Dengan ustaz lah. Ustaz lah. Ustaz lah mana? Siapa lah? Kalau ustaz lah, adalah ustaz lah. Ustaz lah, dia kata. Ustaz lah tau. Saya mula kenapa ni? Dia asalnya ustaz. Lepas tu ada WAN. Dia potong pula WAN tu. Dia buat lah je. Jadi ustaz lah orang kali. Masih banyak yang saya tidak tahu. Ustaz, soalan saya, boleh tak saya ada lakukan amal-amal sunat, berwiri, berselawat, solat sunat? Dan kadang saya tak tahu adakah ilmu fardhu ain saya sudah lengkap atau belum. Duk pondok 6 tahun dah. Macam mana? 6 tahun ni fardhu kifayah dah kalau 6 tahun ni. Duk pondok setahun tu fardhu ain. Dia mula setahun tu fardhu ain. Kalau 6 tahun ni fardhu kifayah dah. Dia ginilah, kita belajarlah bagian fardhu ain, lengkapkan fardhu ain. Kita bukan belajar 24 jam. Ada masa kita buatlah amal-amal yang sunat. Cuma jangan buat amal sunat tinggal belajar fardhu ain. Waktu hak salah. Tengah-tengah belajar ilmu fardhu ain bukan 24 jam. Ada masa lakukan amal sunat. Ada ni. Cuma jangan kerana nak buat amal sunat tinggal belajar fardhu ain. Waktu hak salah. Waktu hak salah ni. Jangan kerana amal sunat tinggal kewajipan qada sembahyang yang wajib bersegera. Waktu hak salah. Kalau kita tak dok lah, rindu pondok 6 tahun ni tak dok lah tinggal sembahyang. Tak dok lah qada sembahyang. Nak belajar je lah pula. Dia katakan ilmu dia tak lengkap. Kita ni pasal ilmu tak lengkap semua. Belajar lah. Jangan tinggal belajar ilmu fardhu ain. Ada masa amal sunat jangan tinggal. Jangan tinggal amal sunat. Kan bicara dari sehari kita dahulu kan. Jangan kita meninggalkan amal-amal sunat dalam kita tengah belajar. Sebab kita bukan belajar 24 jam. Cuma jangan kerana amal sunat yang bertembung dengan kuliah fardhu ain, kita tinggal kuliah fardhu ain. Itu baru salah.
Amal sunat kita buatlah. Dia bak aurah semayang perempuan tu, ialah cerita molek, tak ada apa-apa. Cerita betul-betul. Orang ni golongan sekarang ni nak cari benda yang mudah-mudah. Cerita mudah-mudah. Dia tu payahlah dia nak semayang dengan baju kurung begitu sahaja. Yalah, kalau mazhab Hanafi mudah je. Aurah semayang perempuan, aurah perempuan dan mazhab Hanafi mudah je. Tapi tempat kita bukan mazhab Syafi'i. Kalau yang mengeluarkan tu mereka berkenaan dengan fatwa, saya pun tak pastilah macam mana. Hak timbul sekarang ni, kita terimalah itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Kita nak pakai mazhab lain, belajar betul-betul lah mazhab lain pula. Kau nak pakai mazhab lain ni jadi menyusahkanlah, ilmu pelik macam-macam. Orang lain ni dia dengar pertama kali dia beri pelik, salah, menyusahkan, menyempitkan agama mudah. Dia dengan kejahilan dia nak agama mudah. Memang orang jahil nak agama mudah. Ini nak mudah tu, nak mudah ni, nak mudah. Nak mudah, tak payah buat agama lah, lagi mudah. Semayang lagi mudah. Belajar lagi mudah. Nak mudah kan? Yelah, dalam pekoh-pekoh mazhab ni, ada yang mazhab Syafi'i kita sempit sedikit, mazhab lain lebih mudah. Ada mazhab kita lebih mudah, mazhab lain lebih sempit. Dia begitulah. Terkadang mazhab kita ada tempat yang agak sempit nak banding mazhab lain. Dan ada tempat mazhab kita yang longgar, mazhab lain yang sempit. Dan apabila mazhab kita ni agak sempit, tu terkadang kita pakai mazhab lain juga pada bab-bab tertentu sebab agak sempit mazhab Syafi'i. Kita kat dengan mazhab lain, mazhab mereka agak sempit, mazhab kita agak longgar. Terkadang mereka turut mazhab Syafi'i pula. Gitu je lah. Faham tak ni? Kalau macam mazhab kita, orang yang ada pembalut, agak payah sedikit beruduk, wajib bertayamum. Mazhab Maliki Hanafi ada pembalut di tangan contohnya. Beruduk macam biasa, tayamum tak payah. Sampai dia anggota tangan, sepah membasuh tangan, sapu air atas pembalut. Senang sikit. Maliki Hanafi contoh. Pada ni. Itu hak mazhab Syafi'i. Ya, pentingnya belajar je lah. Tapi kalau hak agak sempit itu hak mazhab Syafi'i, tak apalah ni. Lepas tu nak eloknya seling-seling lah, selingan lah pula dengan pandangan yang lain. Dia jadi orang ni mudah nak dengan kejahilan dia tu. Dia bukan nak cari kebenaran, dia nak cari, nak baloh, nak kata, nak ni kata, nak agama ke nak apa sebenarnya. Contoh mazhab Syafi'i kita lebih ringan, solat berjemaah. Mazhab Hanafi Hambali, solat jemaah tahu lelaki ni fardu ain, syarat sah semayang. Mazhab Syafi'i yang mudah, fardu kifayah yang paling berat, yang paling ketat, sunnatul muakkadah aje mazhab jemaah tahu lelaki. Ada ni. Ingat mazhab Syafi'i kita dalam bab berjemaah lelaki. Mazhab Hanafi Hambali, fardu ain solat jemaah lelaki, syarat sah semayang. Mai di rumah tak sah dah. Pandak ni. Jadi kadang-kadang mazhab mereka pun boleh sempit, dipakai mazhab lain pula. Begitu jelah. Dia ada hak sempit mazhab Syafi'i, ada masalah yang luah mazhab Syafi'i, sempit mazhab yang lain. Tapi kalau bab aurah perempuan, memang pandangan mutamak mazhab Syafi'i dia agak sempit sedikit. Tapi tak payah mana. Tadilah, pakar sehelai daripada kepala pakai kaki. Lepas tu dalang pakai lengan pendek ke pakar dadadak. Dalang bukan lengan pendek. Kalau yang bulat pun tak ada apa-apa ni. Kalau dalang tak pakai, coli tak pakai pun tak ada apa-apa ni. Sebab tak ada apa dah. Sebab dia pakai sehelai daripada kaki, pakai bawah. Di dalam tu bukan baju lengan pendek. Kalau dalang pun tak pakai, coli pun tak pakai. Barulah selesa semayang tu.
Pula selesa semayang. Dah. Kain semayang nipih je. Dalam tak ada apa-apa. Dok panah dok apa. Nipih pulak bayang. Tak apalah waktunya. Kalau terbayang semayang tetap sah. Barulah dok panah tu. Mana umpah? Selah daripada kepala pas kaki. Dalam tak ada. Oh selesa. Ni kena tak boleh pakai baju lengan pendek lah apalah. Kalau baju semayang, kain lain, baju lain di dua helai. Saya pun bicara dalam bab aurah perempuan rasmani. Saya cerita pun dengan cermat sedikit. Sebab memang agak orang kita ni tak berapa nak tepat mana dengan pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Itu saya maklum. Lepas tu saya kalau bicara bab aurah rasmani, saya agak pelonggar sikit lah cerita pandangan muktamad. Cerita hal lain juga. Bukan kita memang tak pernah lepas sebenarnya. Bukan cerita sekarang, cerita lama-lama pun sama juga. Tak pernah lepas orang kita ni dengan pandangan muktamad dan mazhab Syafi'i. Tapi itu benda khilafiah. Tak sudah balah lah. Orang yang pakai gitu selama-lama pun, terdapalah itu benda khilafiah. Tapi nak betul-betul solid mazhab Syafi'i pertama, kena ikut dalam macam dalam tiada fatwa tu lah. Kalau betul-betul kita nak pakai pandangan muktamad mazhab Syafi'i, yang lebih selamat pakai satu helai. Pandai pakai satu helai selamat. Selamat. Cuma dikatakan kalau nak bangun tu kena cermat, takut terpijak kain seluar belakang. Dia boleh jadi dikatakan lah dia kalau macam nak terpelanting seluar belakang. Tak apa, tu jaga je lah. Tu jaga. Ni kitab Hidayatus Salikin muka surat 26. Surat 26. Baris yang ke 11 daripada atas. 26 ke 11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun martabat yang ke bawah daripada ini, maka iaitu martabat yang daripada ini, martabat ashabus syiman, yakni orang yang diberikan suratannya itu daripada kirinya, dan iaitulah orang yang diberi suratan daripada kiri ini, orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan. Orang yang diperkudakan oleh syaitan kerana mereka itu mashul, ia bersibuk, ia akan suatu yang menukarkan akan agama mereka. Wal-iyazabillah. Ini pergi kepada perkara yang keempat yang dilakukan antara syuruk dengan zawal gelincir, iaitu masuk waktu zuhur. Mana yang keempat ni? Dia bekerja untuk menyempurnakan nafkah, belanja diri, belanja keluarga. Jadi dalam bekerja tu, dalam bekerja dia kena jaga hukum hakam dalam bekerja. Jaga hukum hakam dan bekerja, sejahtera segala muslimin daripada kejahatan, sejahtera segala muslimin daripada lidah dan juga tangan kita. Dalam bekerja tu jaga hukum betul-betul. Jangan buat maksiat. Dalam bekerja jangan meninggalkan kewajipan yang saya tekan sebelum ni, semai zuhur, semai asar bagi perempuan yang kerihik kelipah di siang hari. Bekerjalah. Tapi kena jaga hukum hakam boleh. Ada ni. Tambah sekarang ni pula orang perempuan sama ramah bekerja dengan lelaki. Lagilah kena jaga hukum hakam. Jaga pergaulan dengan lelaki ajnabi. Jangan buat kawan sekerja tu
macam mahram, jangan. Kena jaga betul-betul pergaulan mereka lelaki ajnabi. Orang perempuan pula ni lebih-lebih lagi pula isteri orang. Ada ni. Ni kadang-kadang kalau pergi kantin tempat orang kerja, di kantin tempat orang kerja, orang perempuan dia punya ketawa sesama dia ketika makan macam orang miang dah kita panggil. Dah panggil orang miang. Huh? Orang galau. Dia punya ketawa sama dia, orang lelaki penuh tempat makan ni. Tak ada akhlak orang panggil. Tak ada akhlak. Suami dia di mana dah tahulah. Ambil rakaman tu, rekod tu, hantar ke suami dia. Ini isteri kamu di kantin macam perempuan miang. Ketawa berdekoh-dekoh ni apa ni? Orang ramah sini ni kan? Dahlah kita orang lelaki pun tempat ramah kita jaga dah akhlak. Nak ketawa macam ketawa dah rumah tak boleh tempat makan walaupun kita lelaki. Orang perempuan. Dia bergalak sama perempuan lah ni. Badan ni. Tak ada akhlak langsung. Itu ni jaga tu. Jaga. Orang perempuan sebab dia keluar sekarang ni. Kena jaga betul-betul lah. Kena jaga betul-betul. Jadi banyak orang perempuan lah paling banyak ujian. Sebab tempat mereka di rumah, mereka keluar. Bila keluar banyak ujian, banyak hukum akan yang nak dipeliharakan. Mana apa? Kena apa ya? Melangkah dengan cermat lah. Melangkah dengan cermat. Tapi dalam keadaan seumpama tu, kalau boleh jaga sungguh-sungguh hukum akan agama dengan ujian yang besar seumpama tu, lagilah banyak boleh pahala. Ada ni. Biarlah dikatakan Allah dia ni koluk semula, hak seorang ni pekerja ni koluk dianya. Tak apalah koluk pun. Tak moden langsung, tak payah moden-moden lah. Kalau membelakangkan hukum agama. Jadi masa bekerja jangan buat maksiat. Jaga hukum akan molek. Orang seumpama ni naik darajah ashabul yamin, orang yang menerima suratan amalan di padang mahsyar dengan tangan kanan. Sama dengan orang soleh yang lain yang duduk buat amal-amal ibadah. Bekerja tapi kadang-kadang dipelihara. Orang muslimin yang lain daripada kejahatan dia, lidah dia, tangan dia, dan dipelihara diri dia daripada melakukan perkara yang maksiat. Dan ada pun matabak yang ke bawah daripada ini. Dia tak jaga hukum akan, tak jaga pekerjaan dia pun tak kira halal haram. Tak kira halal haram. Janji boleh, pendapatan tidak kira. Orang ni iaitu martabak ashabu syimal, yakni orang yang diberi suratannya itu daripada kirinya. Dan iaitulah orang yang diberi suratan dengan daripada kiri, tangan kiri, orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan. Kerana mereka itu masghul, bersibuk ia akan suatu yang menukarkan agama mereka itu alazabilah. Untuk belanja keluarga, untuk pendapatan, dia tak jaga hukum hakam. Atau memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Dalam kerja dia banyak buat susah ke orang. Memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Dalam kerja dia tu kerja tak betul eh. Ada ni. Dia menyusahkan, dia menyempitkan. Ini kadang-kadang ni. Dan dia ada pangkat, ada kedudukan, segala-gala terserah kepada keputusan dia. Macam-macam. Dia akan menyempitkan, dia akan menyulitkan, dia akan menyusahkan. Nak dapat duit kopi. Ini ashabu syimal, orang yang akan menerima suratan dengan tangan kiri, celaka pada hari akhirat. Orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan. Dia wak sempit, wak sulit ni. Dia nak pelincir lah orang dia tau. Pelincir lah. Abang apa? Duit bawah meja kau panggil. Duit pelincir. Boleh dia panggil duit pelincir.
Duit pelincir, duit bawah meja. Kalau tidak, kalau tidak dia buat susah. Pada ni. Ini tak dulu. Ini tak dulu. Allah lah payuhnya lah. Ada duit pelincir, barulah senang je dulu. Ini ashabu syiman. Orang yang akan menerima suratan dengan tangan kiri. Orang yang celaka pada hari akhirah. Orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan. Orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan. Faham tak ni? Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fasawfa yuhasabu hisab. Dalam ayat tu lah. Kalau tu dah baca semua tu kan. Kau macam nak ayat? Biasa dia baca juz amal ke apa? Kau terima suratan amalan dengan tangan kiri. Kau terima suratan amalan dengan tangan kiri. Ayat cerita pun tak? Tak ada ingat ayat? Kau ayat tu terima suratan di sebelah belakang. Tahu? Waktu lain waktu wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira. Itu mereka yang terima suratan amalan daripada sebelah belakang. Fasawfa yad'u subura. Maka lagi akan meraung-raung menyebut kebinasaan. Wa yasla sa'ira. Dan akan masuk ke dalam api neraka yang apinya marak menyala pun weh. Dia kira. Tu hak wa amma man utiya kitab wara az-zahrihi. Terima suratan amalan di sebelah belakang. Hak terima suratan amalan tangan kiri. Tak ingat ayat. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayakulu ya laitani. Lam utiya kitab. Dah ingat salah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayakulu ya laitani. Lam tak tahu. Dalam FB tak tahu. Terima suratan dengan tangan kiri. Ini yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bekerja tetapi menyakiti, membawa kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Maka inilah martabat ashabus syiman, orang yang menulis suratan tengah kiri ni. Martabat yang martabat ni kedudukanlah, martabat tinggi ya, gitu. Martabat kedudukan. Bukan martabak akang tu. Tu martabak tu tau. Martabak tu lah. Martabak ayam. Martabak daging. Martabak tu. Martabak kedudukan. Maka inilah martabak yang membawa kepada kebinasaan di dalam dunia dan akhirah. Orang seumur ni akhirahnya dihumbang ke dalam neraka. Atau dunia pun silap gaya kena tangkap, kena buang kerja, masuk penjara kerana terbabit dengan rasuah. Atas dunia. Dan sayugianya, sayugianya apa? Sewajibnya engkau jauhkan martabat yang akhir ini.
martabat ashabu syimal, dia bekerja cari nafkah, tetapi tidak selamat orang Islam yang lain daripada kejahatan dia, lidah dan tangan dia. Dalam pekerjaan, dia tidak membelahir daripada melakukan perkara maksiat. Ketahui oleh Muhyi Talib bahawa segala hamba Allah itu pada hak agama tiga perkara. Pertama salim, kedua rajin, ketiga khasir. Salim yang sejahtera daripada seksa, rajin ni yang dapat laba keuntungan, khasir orang yang rugi. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin. Muka surat 60. Muka surat 60. Baris yang ke-15 daripada atas. Baris yang ke-15 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata, iyyakum wal ghibah. Fa innal ghibah ashaddu minaz zina, ashaddu minaz zina. Fa inna ar-rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alayhi wa sahibul ghibata la yaghfiru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Iyyakum wal ghibata fa innaha ashaddu minaz zina fa innar rajula, gitu dah tak tebal, ha, fa innar rajula gitu, ha, fa innar rajula, sebab dalam setengah riwayat ashaddu minaz zina. Qila kaifa ya Rasulullah, ha, qala fa inna ar-rajula, baru gitu. Iyyakum wal ghibata fa innaha ashaddu minaz zina. Dan riwayat ni, riwayat yang lain lah pula ni, qila lahu kaif, qala inna ar-rajula, situ, qad yazni wa yatubu fa yatubu Allahu alaihi wa sahibul ghibati la yaghfiru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Terjemahan dia artinya, erti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takuti olehmu akan mengumpat itu, takuti oleh kamu ataupun jauhi oleh kamu ataupun tinggalkan oleh kamu akan mengumpat. Ni Nabi kata, takuti oleh kamu akan mengumpat, yakni jauhi oleh kamu, tinggal oleh kamu akan mengumpat. Maka dengan makna kerana, pertakliliyah. Maka tu betul lah. Maka, yakni kerana, bahawasanya mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada zina. Kerana mengumpat ni lebih bersangatan daripada zina, lebih berat daripada berzina. Nabi kata,
Kenapa Nabi kata mengumpat lebih sangat jahat daripada berzina? Maka kerana bahawasanya. Nabi ni, Nabi teruskan. Dari yang lain, sahabat tanya, qila laukai, macam mana ya Rasulullah mengumpat lebih bersangatan daripada zina? Zina ni, orang nak cerita dah berzina ni. Dosa yang besar, yang fahishah, yang keji. Berzina ni lebih besar daripada dosa berjudi, minum arak lagi berzina ni. Berzina ni dosa yang sangat besar. Dia dilaksanakan hukum hudud atas dia. Sama ada sebab satu watang ataupun rejam sampai ke mati. Sebab satu watang ataupun rejam sampai ke mati ke berzina ni. Orang berzina yang sudah berkahwin lah. Rejam sampai ke mati. Faham tak rejam? Kesalahan yang lain, membunuh. Bunuh balah. Bunuh balah tu, pancung leher je. Sedap cerita tu. Pancung leher je. Yelah, pancung leher je. Bila pancung leher, kepala sudah tidak berhubung dengan jasad, maka sudah tidak ada kesakitan. Sebagaimana orang semelih ayam tu, semelih tu selain daripada darah keluar, dia semelih ni berarti kita bunuh binatang dengan ihsan, dengan baik. Sebab apa? Bila terputus antara kepala dengan tubuh ayam, maka ayam sudah tidak sakit. Sebab sakit ni bergantung dengan otak. Tu ayam melompat gelepor tu, itu tabiat dia panggil. Bukan kerana kesakitan. Kan orang ni kan duduk sini sakit ni, duduk sini. Duduk di otak. Macam mana orang hilang akal? Orang hilang akal berdarah dia ni. Sakit tak? Dia tak rasa sakit. Sebab apa? Akal dia tak berfungsi. Lepas akal dia sumang, barulah sakitnya dia. Sebab kesakitan ni berkait dengan otak. Bila dipancung, maka sudah tidak ada kesakitan. Mati cepat. Macam ayam semelih tu lah. Pancung ni bunuh yang baik, yang tidak menyakitkan, serta mengerikan orang yang melihat. Mengerikan orang yang melihat. Ini cerita almarhum tugu saya lah. Kena pancung di Mekah. Dia kena bunuh orang. Kena pancung. Bunuh balak. Sebelum pancung tu, rebuh dah orang lain. Rebuh dah orang tengok. Orang lain rebuh dah. Tak pancung tu, tak jatuh lagi hak si mati ni. Orang lain dah tiga orang dah rebuh. Berani nak bunuh orang? Kena pancung? Kena pancung. Berani nak bunuh orang? Sekarang ni dah bunuh orang, tak ada hukum gantung, penjara sama hidup. Aman damak, makan free di sama hidup. Makan free sama hidup tu, penjara sama hidup tu, keluarga ditanggung. Orang penjara sama hidup, selepas dia membunuh orang, tiap-tiap bulan keluarga dia kena bayar ke kerajaan RM500,000 untuk makan minum, ada? Tak. Siapa tanggung makan minum dia? Api air dia siapa tanggung? Kerajaan tanggung. Kerajaan siapa? Rakyat. Rakyat siapa? Keluarga orang yang dibunuh tu lah. Termasuk rakyat. Ada pun hukum bunuh dengan gantung leher, itu menyeksakan sebab lambat mati. Lambat mati. Oh, ditukar pula orang putih. Bubuh di kerusi elektrik. Hanguh daging kawan tu elektrik. Tak mati-mati pun lagi. Itu memang menyeksakan. Dia kena fa'ahsinul kitlah. Dia kena perbaikkan ketika membunuh tu. Pancung lah. Itu bunuh yang baik. Orang yang mati tidak sakit. Orang yang tengok sangat-sangat geri. Tak berani nak buat. Orang berzina bukan pancung. Rejam sampai ke mati. Rejam ambil batu lontong. Padahal. Kena batu sebutik.
pecah keluar darah. Tak mati lagi. Lontor. Agak ni apa? Itu hukum pada pengzina yang sudah berkahwin. Berat hukum zina ni. Lebih bersangatan mengupak daripada berzina. Ha. Kok mana jadi gitu? Lebih mengupak dia berzina ni. Maka Nabi pun ceritalah kenapa lebih bersangatan tersangat, terlebih sangat jahat daripada berzina. Maka bahawasanya mengupak itu terlebih sangat jahat daripada zina. Maka kerana di sini ilah dia, sebab di sini kerana bahawasa seseorang yang laki-laki terkadang berzina ia, terkadang berzina ia, terkadang ni, maka taubah ia dengan taubah yang nasuhah, maka diampuni Allah atasnya. Terkadang ada juga berzina, bertaubahnya tidak akan diampuni, melainkan kena minta maaf. Ada juga. Ini hal terkadang. Dan orang yang mengumpat itu tiada mengampuni Allah baginya. Bagi mengumpat, Tuhan tak ampun. Walaupun minta ampun macam mana pun, walaupun haji mabrur sekalipun, Tuhan tidak ampun. Melainkan mengampuni, memaafkan baginya, bagi orang mengumpat, oleh orang yang kena umpat. Sini orang berzina dosa dengan Allah, ditabah ngetabah nasuha, Allah ampuni. Orang mengumpat dosa dengan anak Adam. Faham tak ni? Diminta ampun dengan Allah macam mana sekalipun, haji mabrur sekalipun, dosa tidak ada, akan diampuni, melainkan dimaafkan oleh orang yang kena umpat. Dimaafkan orang oleh orang kena umpat tu selepas minta maaf. Kalau tak minta maaf, tak akan diampuni selama-lamanya dosa mengumpat. Kalau tak minta maaf, minta maaf pun sampai dimaafkan kita, kita minta maaf dah, dia tak memaafkan kita, tidak diampuni juga. Kita minta maaf dah, dia tak memaaf juga. Selesalah kitanya, mulah pulak dia kata. Dah. Kita wajib minta maaf orang yang kita umpat. Orang yang kita minta maaf, sunat saya dia maafkan kita. Dia tak maaf pun, terpulang pada dia, tak maaf. Oh sedap kata gitu kat aku deh. Aku tak maaf, aku tak maaf. Pak mati aku dah maaf. Ada benda tu masya. Ya aku minta maaf dengan mu. Aku beres dah. Mu tak maaf, mu salah. Dah. Siapa kata beres? Dia tak maafkan. Itu masya, bayang kepala. Itu je lah. Sebab yang mengumpat wajib minta maaf. Dia pun minta maaf orang yang diumpat. Tiba-tiba yang diumpat tambah maaf. Tak berdosa dia. Tak berdosa. Ada orang mengajar pula, jangan kamu maafkan. Orang mengajar, jangan kamu maafkan, dia kata. Supaya kamu boleh dapat pahala dia pada hari akhirat. Jangan kamu maafkan. Oh, tukang ngajar ni pun satu hal lah. Maafkanlah orang yang minta maaf dengan kita. Kita maafkan dia di hari akhirat. Allah mudah-mudah ampuni dosa kita yang lebih banyak lagi kita buat dosa dengan Allah Ta'ala. Dan kalau kita maafkan dia, nanti kita ambil pahala dia. Kita maafkan dia sekarang, sekarang juga kita boleh pahala dah. Eh, nanti-nanti. Ada tukang mengajar gitu. Jangan maafkan. Sebab nanti kita ambil pahala dia. Kita maafkan segera, kita dapat pahala dah. Tak payah ambil pahala orang . Dan kita banyak dosa dengan Allah. Jangan ingat orang buat salah dengan kita saja. Kita buat salah di sisi Allah Ta'ala dah banyak. Kita mudah memaafkan. Allah mudah memaafkan kita pada hari akhirat. Kita mudah menolong orang, Allah akan menolong kita pada hari akhirat. Kita meluaskan orang atas dunia, Allah meluaskan kita pada hari akhirat. Sila, maafkan segeralah. Tak payah nak tunggu ambil pahala orang. Kata tukang ngajar boleh tahan juga ajar gitu. Ajar dendam ke bang gitu? Dah ajar gitu. Maafkanlah. Maaf. Harus ambil pahala di hari akhirat. Nak minta maaf macam mana? Dia mati dah. Nak minta maaf macam dia mati dah. Gi minta maaf di kubur, peluk batu nisan gitu.
Ha, jangan pakai sungguh. Eh, bukan sungguh gitu. Dah dia mati dah. Pergi kuburlah, peluk batu nisan. Minta maaf lah, minta maaf lah. Duk nangis situ. Bapa tu peluk batu nisan. Saya berdosa dengan dia, mengupak dia. Peluk batu nisan lah. Ha, minta maaf lah. Dia bunyi suara, saya maafkan kamu. Baru balik. Dah, saya minta maaf di kubur. Lepas tu dia mati dah macam mana? Mahsyar. Mahsyar. Itu je lah. Kita buat amal, kita hadiah pahala ke dia. Kita buat amal, kita hadiah pahala ke dia. Mudah-mudahan di hari akhirah pada mahsyar, Allah buka hati dia, dia maafkan kita. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Harap-harap. Allah buka hati dia, dia maafkan kita. Sebab kita hadiah banyak pahala ibadah kepada dia. Gatung, mana gatung? Ha. Ini dosa mumpak. Adapun berzina, dosa dengan Allah. Dia berzina, dia minta ampun dengan Allah. Dia taubah dan taubah nasuhah. Allah ampuni dosa dia licin. Kamala zanbalah. Seperti orang yang tidak berdosa. Terkadang ia berzina. Ni. Bukan berzina dengan isteri orang. Bukan berzina dengan anak dara orang. Kalau berzina dengan isteri orang, itu dosa dengan Adam. Berzina dengan anak dara orang, itu dosa dengan adab ibu bapa dia. Kalau saya ngaji sininya, nisbah berzina dengan orang bujang. Ini dia orang bujang. Ini dosa kena dengan Allah Ta'ala. Bukan dosa dengan adab. Berzina dengan orang bujang. Kenal orang bujang. Janda-janda. Bukan orang bujang orang tak nikah lagi tu. Kita orang bujang orang tak nikah. Ini saya catat ni. Berzina dengan orang bujang. Adapun berzina dengan anak dara, serupa mengupak juga pada pihak terhenti diampuni Allah bila dimaafkan oleh mak ayah dia. Atau berzina isteri orang terhenti atas dimaafkan oleh suami dia. Ada ni. Jangan spin. Ada jangan spin. Oh, nak berzina boleh berzina dengan janda. Siap lah gitu. Nak berzina boleh pergi golok. Orang kapi. Bayar di golok. Pelacu. Berzina lah orang nak cerita. Dosa dia orang nak cerita. Perkataan zina pun orang nak sebut. Perkataan zina pun orang nak sebut. Sebab apa? Terlampau keji perbuatan zina ni. Terlampau keji. Nak sebut perkataan zina pun kotor dah. Bukan mana nak berzina, zina dengan orang bujang. Siapa orang bujang janda sini boleh berzina. Jangan. Tapi itu tidak berkait dengan anak Adam. Jadi mana berzina ni dosa dengan Allah. Mengumpat dosa anak Adam. Jadi mengumpat ni terhenti atas dimaafkan oleh diumpat. Di situlah Nabi kata mengumpat terlebih sangat jahat daripada berzina. Bukan disebut dosa. Sebab mengumpat ni sendiri haram ijma' ulama', tapi khilaf dosa besar ke dosa kecil. Adapun berzina haram ijma' ulama', dosa besar ijma' ulama', keji dosa ijma' ulama'. Mengumpat haram ijma' ulama', ulama' khilaf. Haram tu dosa besar ke dosa kecil? Sebagian besar ulama, kebanyakan orang kata dosa besar. Sebagian kata dosa kecil. Tapi dosa kecil pun dosa dengan Adam. Tidak akan diampuni, melainkan dimaafkan oleh orang yang diumpat. Ini lebih mengumpat di zina. Bukan kira nisbah dosa itu mana besar, mana kecil. Bukan. Nisbah dia, payah nak diampuni. Kena minta maaf. Kemudian dimaafkan oleh orang yang diumpat. Barulah Allah Ta'ala mengampuni dosa orang yang mengumpat. Kalau tidak, dia kena bayar dengan pahala kebajikan pada hari akhirah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu laylata usriyabi ala qaumin yakhshamuna wujuhahum bi'azafirihim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal alifin. Allahumma alimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhiqna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.